mitos. Ya, jadi dalam nanas tidak ada bahan-bahan berbahaya karena di situ ada serat dan tingginya vitamin C dan antioksidan. Benar, fakta. Karena ibu hamil harus berbagi kepada calon bayi yang akan dilahirkan nanti. Jadi dia harus makan banyak. Jadi sebenarnya dia makan berdua. Kalau masih hamil muda tidak ada masalah, tapi kalau sudah hamil tua dilarang dia berhubungan intim. Karena apa? Di dalam berhubungan intim itu bisa menguatkan kontraksi dari rahim oleh sperma suaminya. Mitos. Jadi tidak ada hubungannya antara pencernaan dengan rahim. Tidak, ada mitos. USG sama dengan radar yang dikecilkan, ya, radar. Jadi yang ditembakkan itu adalah gelombang suara, tidak ada masalah. Jadi mitos. Mitos. Jadi kulit putih itu keturunan dari orang tuanya langsung, ya, dari gen, ya, dari genetiknya dari atau DNA orang tuanya. Orang tua putih, anak akan putih. Kalau orang tuanya kulit sawo matang, anak akan kulit sawo matang. Mitos itu tidak ada. Ya, jadi mual pada saat hamil itu adalah gara-gara kehamilannya itu sendiri karena suatu hormon yang menyebabkan mual ibu hamil. Ibu hamil boleh berolahraga, tapi dengan tentu ada senam hamil. Itu gunanya untuk melatih pinggul, ya, agar mudah dalam persalinan nanti. Mitos. Jadi pedas tidak ada hubungannya ke rahim. Dia cuma di pencernaan aja. Vagina dan payudara lebih sensitif dalam hal misalnya payudara itu sensitif untuk memproduksi ASI sebanyak-banyaknya, mempersiapkannya untuk si calon bayi. Vagina hamil wajar karena satu pada saat ibu hamil adalah hormon, jumlah hormonnya progesteron dan hormon pembentuk ASI itu akan berlimpah, yang menyebabkan lebih sensitif pada organ-organ seks sekunder pada ibu. Itu fakta.